komentari dari Patrick Wangnge, dan antisipasi maupun koordinasi yang juga tidak baik terjalin antara penjaga utam dengan dua pemain belakang Arema. Putra di sana ada Beni Wahyudi ataupun juga Junda Irawan yang gagal mengantisipasi sehingga akhirnya dengan mudah saja Diego Mikiels, kita lihat ya dengan Junda, dan ada juga di sana Kabiyai saling beradu, saling bertabrakan dan memudahkan laju dari Diego Mikiels untuk menceploskan bola.